Yuhu, selamat datang di Korenesia dan halo para cinggu. Kembali lagi dengan kita yang membawa berita tentang K-pop maupun dunia hiburan Korea. Salah satu veteran hip-hop Korea, Epic Hike, pada tahun lalu telah menyelesaikan kontraknya dengan YG Entertainment. Kini Tableau CS memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan agensi Amerika untuk memulai promo mereka di Amerika Serikat. Untuk kebutuhan promosi Epic Hike di Amerika akan diolah oleh WME atau William Morris Endeavor, yang mana mereka adalah tempat berasal artis-artis besar seperti Adele, Alicia Keys, Bruno Mars, Drake, Rihanna, Sam Smith, Childish Gambino, dan masih banyak lagi. Trio K-Hip-Hop ini akan mulai tur Eropa mereka di 7 kota pada Maret mendatang. Kedepannya akan ada 17 kota besar di Amerika Utara pada bulan April. Sementara itu, Epic Hype berencana akan kembali dengan album baru yang telah mereka persiapkan dengan judul Sleepless In yang akan keluar 11 Maret mendatang. Gimana? Udah gak sabar bagaimana musik Epic Hype setelah keluar dari YG?